Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragon SM. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya perjalanan dari game Misguided Never Back Home atau tersesat dan tidak pernah kembali ke rumah ya teman-teman. Yang dimana kemarin tuh kita itu sayang sekali ya, kita sudah bertemu dengan si Ipan teman-teman. Tetapi Ipan melindungi si Sylvia ini ya, karakter kita ini dari serangan genderuwo ya. Dan dia mengorbankan diri dia teman-temannya si Ipan tersebut ya. Dan dia akhirnya meningsoi karena dimakan oleh genderuwo tersebut ya. Kasian sekali nasibnya si Ipan teman-teman. Dan kali ini kita tetap objektifnya sama, mencari Yumna dan mencoba keluar dari sini teman-teman ya. Dari dunia gaib ini ya. Semoga saja endingnya tidak seperti game Dreadnought ya, yang dimana Celinda itu kehilangan semua kawan-kawannya ya teman-teman. Saya berharap setidaknya di game Misguided ini setidaknya satu kita berhasil menyelamatkan dan keluar bersama teman kita ya teman-teman. Semoga aja good ending. Dan satu hal lagi teman-teman, karena saya tinggalnya di Sumatera ya, di Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera ini sedang mengalami yang namanya mati lampu berkepanjangan teman-teman ya. Kalau nggak salah saya hitung udah 4 hari saya mati lampu teman-teman ya. Karena ada masalah di beberapa area ya yang menyebabkan blackout di sekitaran Pulau Sumatera teman-teman ya. Dan langsung aja kita mulai, semoga aja nggak mati lampu ya. Saya kelar videonya, belum mati lampu teman-temannya. Semoga aja ya. Langsung aja kita mainkan. Dan kemungkinan besar ini kayaknya video terakhir ya untuk gameplaynya Misguided ini ya. Karena mau tamat teman-teman. Langsung aja kita mulai. Kita harus mencari si Yumna ya. Tapi tunggu sebentar. Oke, kita mulai lagi. Nah, ini ada tempat save. Save dulu. Yes. Nah, itu dia Yumna ya. Yumna, tunggu. Yumna? Oh no, tiba-tiba tipu-tipu. Jadi poci. Gak siap teman-teman. Wah, wah kayak kapak kita sekarang. Nah ini dia senjata andalan kita. Kapak lebih enak, range-nya lebih panjang teman-teman. Oke, satu mending soy. Maju sini kamu poci. Nah ini kayak kalau kalian lihat kayak di mimpinya si ini ya, Sylvia ya, yang kita masuk ke alam gaib warna merah itu teman-teman di awal game ya. Prolognya ya. Nah, kita lawan pocinya. Ada dulu. Dia berdiri, Sylvia. Gocek, aduh, masih kena. Pocinya semakin kebal, teman-teman, seriusan, darahnya. Nah, itu kayaknya ada sebuah gerbang. Semoga aja kita berhasil ya, teman-teman, keluar dari sini ya. Hidup-hidup. Oh, no, labirin kah? Aduh, labirin. Labirin, saudara-saudara. Kayaknya sama aja. Oke, kita ke kiri aja. Kemana ya? Oh itu, sini. Sini kamu poci. Bring soy. Oke. 9 kali ya, 9 kali bacokan baru dia mending soy. Ah, jalan buntu. Berarti kita ke seberang dong. Oh iya, ke sini ya. Ada kapoci. Oke, itu dia. Wah, bisa ngejutin juga sih. Di pocinya ini. Jadi kapoci. Ringsoi. Oke, belum ringsoi. Nice, meningsoi. Tas kita isinya apa ya? Lupa. Di kanan kosong, berarti kita ke kiri. Nah, kita di sini nggak pernah lawan hantu kuntilanak ya, teman-temannya. Cuman pertama kali di prolognya aja kita di jump scare. Saya kira ngelawan loh. Oke, ada lagi. Sebentar, sebentar. Apakah ada musuh di sini? Oh, ada jalan lagi dong. Oke deh, kesini dulu deh. Oke, depan ada poci. Kita basmi aja para pocinya. Oh, ini labirin. Jadi kita harus ke depan gerbang ya, sampai keluar dari sini ya. Ayo, meningsoi kamu. Jadi kalau kita benar, teman-teman, labirinnya nggak perlu ngelawan mereka ya, berarti ya. Oke deh, itu dia tuh, pintunya. Pintunya kayak gapura Bali ya. Nah, sini aja coba. Apakah benar ke sini?
Oh, no, buntu dong. Gak usah jadi lawan ya. Kita ampunin aja nyawa posisi yang itu, teman-teman. Kita fokus tempat lain. Nah, ke sini coba ya. Kita ke kiri dulu. Siapa tahu jalannya ke sini. Oke. Ada lagi musuhnya depan kayaknya. Oke, sini kamu poci. Yang di bawah ini bar putih ini adalah darah kita ya, teman-teman ya. Jadi kita harus manage darah kita juga. Oke, sama kita setting ini deh, tombol yang ini ya. Tunggu sebentar, teman-teman. Oke, kita udah setting. Nah, untuk hindar ya, untuk ngedodge. Terkadang tombolnya tuh sering pindah-pindah loh, teman-teman, yang saya bingung tuh. Jadi lebih enak kalau mainnya tuh di HP kali ya. Kalau main di emulator, dia pindah-pindah tombol-tombolnya itu. Oke, itu jalan buntu saya lihat. Benerkah ke sini? Oh, no, depan tuh apa ya? Oh, benar-benar. Loh, itu apa, teman-teman? Itu apa? Besar banget. Oh no, hewan apa ini? Baru loh mau ini, hantunya. Oh no. Oh no, kita duel sama dia kah? Iya dong. Pocinya rame. Aduh, pancing dulu poci satu. Ini kamu poci. Kita bantai dulu pocinya. Oh no, yang itu juga datang. Oke, satu down. Ini kamu poci. Aduh, berdiri. Oke. Nah, tinggal ini bosnya. Berarti kita duel sama dia ya. Ini kamu. Wow, 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 wow. Kena ekornya dong. What? Gak bisa gerak, teman-teman. Aduh. Sebentar, kita harus nyerang bagian apanya ya? Isi darah dulu. Buntutnya kali itu ya kali ya. Coba deh. Coba aja. Gue cek dulu. Aduh. Gak bisa, teman-teman. Aduh. Kelpia lari dulu. Sebentar, jadi kita ngalahin dia kayak mana? Harus cari celah sih. Isi darah dulu. Kalau meningsoy, mulangnya jauh banget soalnya. Lari dulu. Aduh, gak bisa. Oh, bisa. Kayaknya serang itu deh. Oke, lari dulu Sylvia. Aduh. Isi darah dulu. Oh, kita harus nyerang itu. Ekornya. Oke, udah tahu ya. Nunggu timing, teman-teman. Sabar, isi darah dulu. Oke. Kita deketin. Yuk. Gocek lagi. Aduh. Lari dulu, Sylvia. Oh no. Hampir mending. Aduh, mending soy. Ya. Nice. Nah, kita harus menyerang buntutnya ya. Gocek. Nah. Aduh. Gocek. Nice. Gocek. Nice. Ayo cepetan, gocek lagi. Nah, gak kena ya. Lari dulu, Sylvia. Aduh. Oke. Aduh. Isi darah dulu, Sylvia. Nice. Isi darah dulu. Oke. Di situ ya. Isi darah dulu, santai. Kita udah mulai ngerti mekaniknya. Gocek. Oke.
Ini dia. Mending saya kah? Belum. Gua cek, nice. Ayo Sylvia. Oke, mantap. Mending saya kah? Hantu diketahui, ditambahkan. Oke, ini hantu terakhir ya teman-teman ya. Kayaknya kita ke depan deh. Baca dulu. Mana itu? Ini ya. Siluman ular, teman-teman. Ular ini sangat besar. Badannya besar, terdapat bintik hitam seperti bola dari ujung kepala hingga ujung ekor. Ular itu juga memiliki kumis menjuntai panjang, matanya merah tua, serta lidah yang sesekali menjulur dari mulutnya, menambah kesan ular tersebut sangat seram. Panjang ular tersebut belasan meter. Konon ular itu hanya memperlihatkan wujudnya kepada orang-orang yang dikendakinya. Oke. Berarti yang anak-anak indigo ya. Kita ke depan kah? Kayaknya. Sebentar. Ini kan balik. Kemana ya? Kesini kan? Kesini ya teman-teman ya. Iya nggak sih? Coba ya. Ah, bukan. Terus kemana kita? Gak bisa ke situ. Ada tembok pelindung ya. Disegel tempatnya. Terus kemana coba? Oh, kesini. Oke, loading lagi. Ah, ada tempat save. Oke, ini udah ada banyak patung, teman-teman. Save dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ada dua poci. Kita serang aja. Ini kan poci. Udah late game nih, Sylvia-nya nih. Aduh. Jadi Sylvia. Oke. Kita maju lagi. Tapi Sylvia-nya nggak ada kekuatan gitu ya, teman-teman ya. Nggak dapet kekuatan khusus kayak gitu loh. Cuman kayak model kapak sama center doang dia. Oke. Nah itu dia Yumna. Jangan tinggalin aku lagi. Oke. Oh no. Dia ini kenapa? Keserupannya kenapa ya? Aduh, ada dua poci lagi. Yumna. Aduh, Yumnanya. Pancing dulu. Sini. Sini kamu poci. Dua orang gak masalah, kita lawan. Double kill. Oke. Satu mending soy. Satu lagi. Aduh. Serang terus, Sylvia. Nice. Oke, ke depan ya. Nah itu ada candi-candi teman-teman. Sama gapura ya. Wah, ini kayak gapura Bali memang sih bentukannya. Oke, itu dia poci-pocinya. Kita bantai lagi. Ini kan poci. Aduh, pocinya banyak amat. Oke. Kita lawan lagi. Ini kan poci. Oke. Udah kebal kita lawan poci ya. Oke, ke depan aja. Oke, sini kalian dua. Kita lawan sekaligus. Mending soy kamu. Oke. Aduh. Oke. Masih adakah pocinya? Kayaknya nggak ada deh. Udah kita banyak bantai si poci ya di game ini ya. Oh, udah nyampe ujung kayaknya temen-temen. Udah sampai ujung tuh. Ya, ini kayaknya dia terinspirasi sama Candi Borobudur ya. Yang ada di Yogyakarta. Oh no. Cilpi, Yumnanya megang keris lagi, keris petir. Oh no. Aku di sini. Yumnanya, teman-teman, kita duel sama dia kah? Kayaknya. Oh no. Oh no.
Oh no. Oh no, dia geraknya cepat amat, teman-teman. Ngebling-ngebling. Oke. Okay. Aduh. Jangan bicara, itu kita akan pulang, dengar. Darah kita, teman-teman. Oh no. What? Ronde kedua, kita duel lagi. Good. Oke, okay. Oh bisa diserang. Oke. Okay. Aduh. Oke, okay, oke. Okay. Sabar, sabar, sabar. Ada timing, teman-teman. Darah kita lama banget isinya. Et. Sini kamu Yumna. Double kill. Aduh. Oke, okay, kena lagi. Yumna. Sadarlah Yumna. Kamu keserupan. Oke, okay, sadar dulu. Wow. Darah kita lama ngisinya loh, teman-teman. Oh, Cynthia. Aku tidak akan bisa. Oke. Okay. Kita tunggu dia kesini ya, biarin aja. Nah, ngebing dia. Lagi dulu. Kau tahu sahabat lo itu sangat mencimu. Wow, kenapa Yumna-nya? Sini kamu, Yumna. Double kill, nice. Oh no. Oke. Santai dulu. Lari dulu, isi darah. Maintain darah dulu. Oke, kayaknya dikit lagi sih kita menang. Siap-siap kamu Yumna ya. Oke. Aduh, gak kena. Aduh. Nice. Itu sakit. Oke, kemana dia? Kita akan bertemu lagi. Yumna? Oh no? Ditusuk kah? Oh iya dong. Ditusuk, teman-teman. Oh no. Lah, Sylvia? Tiba-tiba loh, ada orang bawa senjata. Lalu? Apa yang terjadi? Oh, tamat teman-teman. Agak ngegantung ya ceritanya ya. Sama nggak terduga juga ya, tiba-tiba si Sylvia itu kan abis bertarung dengan si kuntilanak merah itu kan, si Yumna ya, dia ngerasukin tubuh Yumna itu, si Sylvia-nya kan ditusuk tuh sama si Yumna ya. Tiba-tiba kita terbangun di tempat yang kita nggak tahu ya, di mana itu, kayaknya laboratorium kayaknya. Dan hampir diserang oleh makhluk kemang-mang ya, tetapi kita ditolong oleh orang yang bawa senjata, teman-teman ya. Endingnya masih ngegantung, semoga aja gamenya ini ada lanjutannya ya, teman-teman ya, untuk Misguide Never Back Home ini, karena sangat menggantung sekali ceritanya itu, menurut saya ya. Dan Ipan meninggoy, si Yumna masih kesurupan dan belum kita ketahui ya nasibnya ya. Mungkin saja dia terjebak di alam gaib itu, mungkin saja. Nah ini dia, terima kasih telah memainkan Misguide Never Back Home hingga akhir. Perjalanan akan lanjut dalam cerita berikutnya, nanti kan game kami berikutnya. Tuh kan ada lagi teman-teman gamenya. Yang kedua ya kemungkinan ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk game dari Misguide Never Back Home ini. Jadi kita tinggal menunggu aja, semoga ada game Misguide Never Back Home yang kedua ya, untuk menjelaskan lagi ceritanya lagi teman-teman. Biar kita tahu sebenarnya nasib itu seperti apa ya, si Sylvia, si Yumna. Kalau Ipan kan kita sudah tahu meninggal ya teman-temannya, sayang banget ya. Dan sebenarnya game ini menurut saya cukup bagus teman-teman game ini, walaupun agak repetitif ya, yang dimana kita itu kayak jalan basmi Poci gitu kan, basmi Poci lagi kita kan, ibaratnya kan. Jadi si Poci itu jadi samsak tinju kita ya di game ini ya. Tapi sebenarnya kalau dipolish lagi ceritanya lebih bagus lagi, sebenarnya lebih bisa teman-teman, potensi game ini lebih bagus lagi. Dan mungkin saja kalau misalnya ada versi PC-nya juga, mungkin ya saya berharap juga untuk Misguide Never Back Home ini ada versi PC-nya, biar yang di Steam ya maksud saya ya, biar
kita tuh lebih mantep lagi mainnya gitu ya teman-teman ya. Tapi semoga aja yang terpenting kita tuh jangan lupa kita selalu dukung developer lokal kita ya, Indonesia kita. Setiap dia membuat game apapun, kita wajib memainkan game tersebut ya teman-teman. Kalau kalian misalnya gamenya berbayar, kalau kalian ada ya kita beli misalnya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada ya kita promosiin aja gamenya biar dia juga ada pemasukan juga ya, pemasukan juga, dan dia membuat game-game bagus lagi untuk kita semua. Oke, kurang lebih seperti itu aja gamenya. Kalau kalian suka dengan gameplaynya Bang Aragon SM, kalian bisa bantu saya subscribe channelnya Bang Aragon, bantu saya mencapai 1000 subscriber teman-teman. Tinggalkan komentar di bawah dan tentunya like di bawah ya. Kita akan ketemu lagi di next video ya, dan kita akhiri dulu untuk ini videonya, sampai sini saja untuk miskinnya perbackhome-nya. Jadi kita bakal berpisah dengan Sylvia juga ya, dan saya harap juga banyak lagi game-game seperti ini ya yang ada di entah di Android ataupun di PC ya. Jadi kalau ada bakal saya mainkan lagi untuk kalian semua teman-teman ya. Dan sepertinya kita akhiri saja ya, karena saya takut mati lampu lagi teman-teman, karena Pulau Sumatera sedang tidak baik-baik saja ya, sedang blackout, sedang menghitam. Jadi kita akhiri dulu sampai sini. Bye-bye teman-teman. Bye-bye. Terima kasih banyak sudah nonton.